Dulu, aku kira berangkat sekolah bisa semudah ini. Coba cuci. Berarti, gimana biar coba aja? Oke, sekarang aku udah berangkat. Mau berangkat. Ternyata tidak semudah itu, kawan. Ya, HP aku ketinggalan. Di? Iya, sebalik lagi. 6 tahun sudah kami melalui jalan ini. Kemacetan sudah menjadi rutinitas. Demi ilmu dan bekal kami menghadapi dunia yang semakin keras. Tahun sudah kami menuntut ilmu di sini. Masa yang penuh kenangan, waktu yang tak terasa dan tidak bisa diulang. Di sini kami pernah marah, sedih, senang, bangga, dan berbagai rasa lainnya. Tempat yang 6 tahun lalu kami dititipkan orang tua kami untuk menuntut ilmu. Tempat kami mengenal guru-guru baru, pelajaran baru, dan teman-teman baru. Rasa tegang, kegembiraan, dan rasa ingin tahu yang membayangi saat kita melangkah ke dalam sekolah ini. Tak terbayang suasana kelas pertama, teman-teman baru, dan kegembiraan yang meliputi saat kita melalui perjalanan di sekolah ini. Ini kelas kami, 6C. Teman-teman yang lucu, teman yang rusuh, teman yang baik, semua ada di sini. Jejak yang telah kita tinggalkan dan kenangan yang telah kita simpan akan selalu menjadi bagian dari hidup kita. Menempat awal perjalanan sekolah kita, dan kita akan selalu membawa nilai-nilai pengalaman dan persahabatan yang akan kita kenang selalu. Kelas 6C yang ibu banggakan, sebentar lagi kalian akan melulusi sekolah. Ikut pesan, dimanapun kalian berada, jagalah nama baik sekolah, jagalah nama baik orang tua, dan jangan lupa ibadahnya ditingkatkan, dan ibu berdoa mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan solehna. Dan sukses di kuliah hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Putih.
Pada si doakan kalian sukses di kemudian hari. Tetap jaga sholatnya, jaga ngajinya, dijaga hafalannya, bahwa ke depan kalian akan menjadi penerus bangsa. Pada si petan, jaga nama baik alma mater dan jaga nama baik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun terakhir kami di sekolah ini. Terima kasih Min 4, Jakarta Selatan. Kenapa hidungnya copot? Kok dipegangin lu? Teman-teman di sini gimana? Yang kenceng dong. Baik-baik. Oh, baik-baik. Ada yang suka jelin kamu enggak? Dia. Kalau anak cowoknya, ada yang suka jelin kamu? Galang. Wah. Nah, kamu? Baik-baik semua. Oh, pasti ada yang jahat satu. Ini dia jahat. Kamu? Baik aja sih, gak ada yang jahat. Apa pelajaran yang kalian benci? MTK. Kalau yang disuka apa pelajaran? Gak ada, astagfirullah. Bijoka seru sih. Temen yang paling jahil siapa? Yang paling jahil? Temen yang paling jahat siapa? Galang. Kenapa emang dia? Seneng gak sekolah di sini selama 6 tahun? Guru yang paling galak. Kenapa galak ya? Pasti kalau guru galak tuh kamu ngelakuin kesalahan. Emang galak ya dia? Unita catet. Sedih gak? Iya sedih. Rencananya masuk mana? MTK. Udah di lanjut. Paradin, dia ngambil lulin. Paradin. Hei, taruh dulu. Teman yang paling cantik di kelas. Ayo, kamu Muti. Kenapa lihat? Coba deh. Oi. Handphonenya taruh dulu lah. Taruh dulu, Tir. Baru Tir. Yang paling rusuh di kelas siapa? Oh. Yang paling pede banget di kelas. Waduh, Raka nggak sih? Hei, siapa? Hei, sedih nggak mau berpisah sama teman-teman? Enggak. Oh iya, jangan nangis lah. Buti gimana Buti orang? Ya baik. Ya, handphonenya taruh dulu lah. Sini. Hei, gimana Buti? Gimana Buti? Galak nggak? Galak nggak? Hah? Galak. Di
di kelas yang paling rusuh siapa? Yang paling rusuh siapa ya? Yang sering dihukum. Gak tau. Hah? Gak tau? Oh gak ada. Pak Rister lanjutin kemana? SMP. SMP Negeri. Seneng gak punya teman-teman ini? Saya seneng. Ada yang pernah ngeselin gak? Ada. Gimana rasanya di sekolah? Dia malu kamera, tapi rusuh juga sih. Oh. Hah? Rusuh. Ya ini mah. Apalagi ini nih, samping. Kelas ini pernah rusak. Kelas yang tidak disiplin. Tapi murid-muridnya sangat baik dan pandai dan tidak sombong. Dia tampangnya doang serem gara-gara kulitnya hitam, tapi hatinya Masya Allah baik. Di Menpat seru tahu, ada kantin, ada musola, dan banyak yang lain-lainnya. Banyak juga guru-guru yang seru dan teman-teman yang jahil? Ya jahil kali kan sih kalau saya jahil.